Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara menggunakan e-nota ya. Sebuah aplikasi yang bisa membuat nota menggunakan HP Android ya. Oke. Jadi bagi sobat pemilik usaha, baik itu warung ataupun penjualan lah ya intinya, aplikasi ini sangat bermanfaat ya. Oke. Kita akan mulai saja. Bagi sobat yang belum mendownload aplikasinya, silakan download di Play Store dengan mengetikkan kata kunci e-nota ya. E-nota. Oke, ini silakan langsung buka. Kemudian nanti ini saya hapus dulu aja yang saya hapus. Saya akan buat baru. Jadi kita setting dulu, ada di pengaturan misal nama toko kita apa, sumber rezeki, terus kita ini mau apa saja. Oke, kita langsung masuk ke item ya. Item ini saya sudah masukkan minyak goreng, pasta gigi. Kita tambahkan lagi misal kita jualan sembako, warung kelontong ya, berarti ada sampo contoh saja ya, sampo sansilk. Oke, harga satuan 1000, barcode nya kalau ada bisa barcode, kalau nggak ada kita harga satuannya buah ya, satuan buah saja, atau renteng ya, renteng juga bisa, renteng isi misal 20 ya. Renteng ini satu renteng berarti harga jualnya 20.000. Oke. Stoknya ada 100 renteng. Pemasoknya Jaya. Jaya misal modal awalnya 17.000, berarti kita untung 3.000. Kalau sudah kita ini barang ya, kan ada bisa jasa. Ini barang, kalau mau kasih diskon silakan, kalau enggak usah. Oke. Kemudian kita tambah lagi gula pasir. Satuannya kilogram, harga jualnya 1 kilo misal 15.000. Kemudian stok ada 100, pemasoknya Jaya juga. Modal awal 13, berarti kita untung 2000 misal ya. Oke, kemudian Indomie goreng, satuannya bungkus, kemudian harga jualnya 3000, stok ada 100, pemasoknya si Jaya apalah kira-kira ya, modal awal 2500. Oke. Jadi kita akan contohkan nanti, terus ini tambah lagi misal aqua, satuan botol, harga awal aqua itu 3000, harga jual 3000, stoknya ada 100, pemasok Jaya misal Danon aja, contoh aja ini. Kemudian modal awalnya 2500. Oke. Kemudian kita akan membuat nota, misal ada pembelian, oke ya. Kalau ada pembelian, penjualannya, oke, penjualan, klik. Namanya yang beli siapa? Misal Anton ya. Alamat misal Jalan WR Supratman nomor 17 Surabaya, contoh saja ini ya. Nah, teleponnya 081352063133. Oke, kalau langsung kita centang tanda ini. Kalau ada nomor dari handphone silahkan pilih ini ya. Nah, itu izinkan, tapi ya kalau enggak ya jangan. Ini kita langsung aja klik. Oke, si Anton sudah. Kemudian si Anton mau belanjanya apa aja, klik tanda plus ini. Nama barang Indomie.
berapa banyak? 5 bungkus. Oke. Oke ya, sana. Terus apa lagi ya? Minyak goreng berapa kilo? 2. Oke, oke. Kemudian dia belanja lagi sabun. Ya, 5. Oke. Sampo. Pasta gigi 5. Oke. Gula pasir tadi ya, gula pasir 3. Oke. Beras ada enggak tadi? Belum ya, belum saya masukkan. Aqua, aqua misal 10 botol. Oke. Terus kalau sudah kita kembali, ini dia yang dibelanja Anton. Kemudian ini kita klik ini dia notanya sudah jadi ya. Kemudian sobat bisa simpan dalam format apa, ukuran kertas A4 atau kertas truk. Ini kertas truk seperti ini ya, kertas A4. Kemudian kalau kertas truk lebih enak, kemudian kita simpan serpik bisa. Kalau sudah berarti sudah tandai dicetak ya. Kalau sudah kita apa atau kita cetak ini, nanti akan ada tandanya sudah dicetak share PDF misal ya. Dan misal contoh saja ini kirimkan ke Antonnya misal ya. Contoh itu aja ya, contoh. Oke, kemudian kita kemudian ini nota ini dicetak menggunakan aplikasi e-nota untuk menghilangkan pesan. Ini hilangkan menu setting hapus demo. Jadi sobat kalau mau menghilangkan ini, sobat harus melakukan pembayaran apa namanya, upgrade ya, istilahnya upgrade ya, upgrade. Jadi ini lengkap semuanya, ada nomor telepon, ada apa semuanya ya, lengkap. Sisa pembayaran dari terbayaran. Oke. Ya, ini sini juga bisa misal dia punya mau ngebon, ibaratnya hanya bayar sebagian, bisa di sini. Oke ya, kita coba ke pengaturan ya, setting. Nah, ini dia hapus demo ya, kalau mau hilang itu. Nah, ini dia premium 40.000 per bulan, silakan. Nah, kan sobat kalau mau silakan saja dicoba, ini sangat bermanfaat banget nih aplikasi ya. Ya, atau standar per bulan. Itu saja, semoga bermanfaat. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.